Halo teman-teman, jadi di training camp itu ada dua yang sulit ya, Derocio sama si Sigurd. Nah, langsung aja kita mulai Derocio dulu. Di sini wajib pakai recovery red dan galan biru pakai tarmiel merah ya. Nah, ini wajib. Kalian tenang aja, nanti Eli kalian tuh level 1 nggak super awaken team pun tenang aja ya, gua jamin nggak bakal kena senggol sedikit pun ya. Jadi emang nih Eli biru ini Eli tumbal ya. Dan syaratnya gampang, kita cukup pakai ulti 3 kali ya. Jadi pertama-tama kita ulti rush dulu ya. Jadi ulti rush sampai si Eli pakai ulti 2 kali. Nah, nanti ulti yang ketiga tinggal pakai FWK ya. Nah, yang nggak ada FWK bisa pakai King biru, sama aja ya teman-teman ya. Nah, ini udah pakai tarmiel merah ditambah food lagi recovery. Dijamin ya, nggak bakal mati. Nanti kena ulti pun nggak bakalan mati ya. Yang penting Derocio nih jangan kalian pukul dulu ya. Kalau dipukul nanti damage-nya naik teman-teman. Oke, seperti biasa geser kiri, geser kanan. Langsung kita combine satu. Oke, gini aja ya, ulti pertama. Nah, nanti kita udah pakai dua ulti. Sisa si FWK. Jeder, FWK 1/6 nggak masalah ya teman-teman. Ini kena ulti pun tenang aja ya, tenang aja, nggak bakal mati. Gua jamin nggak bakal mati ya di galan ini. Ini padahal galan belum gue buat level 100 ya. Oke, selanjutnya XX aja ya, karena kita nggak bisa ngulti ras kalau lagi ada ulti. Oke, nah ini gua modal 1 ya. Kalian jangan langsung dipakai habis ya kartu Eli ya. Takutnya nanti ampas ya. Kalau udah ampas udah nggak ada obeng ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita seperti biasa geser kiri, geser kanan lagi ya. Geser kiri, geser kanan, geser kiri. Ini pakai aja kali ya, pakai ya. Jadi kita nanti bisa langsung dapat ultinya. Jangan kalian pukul dulu ya Derocio ya. Kalau dipukul nanti damage-nya naik nih teman-teman. Takutnya galan kalian nanti nggak kuat tahan ya. Kalau sekarang di ulti, di jebret, diapain pun tenang aja. Sakti ya galan ya. Jadi bisa ngetown, free town forever. Jadi ngetownnya si galan ini selama-lamanya. Dan dia itu kebal debuff ya ke hero yang musuh yang kena dia town. Oke, kita heal lagi. Habis itu ulti ras FWK. Udah deh, kelar teman-teman. Kita lihat yuk damage 2/6 ya. Ini 2/6 FWK. 1/6 juga bisa lah ya. 1/6 juga bisa teman-teman. Oke, nah ini yang penting galan jangan bocor banyak-banyak ya, karena kita perlu darah nanti yang banyak juga nih, di atas 60% ya. Oke, ini sih udah fix menang bintang 5 ya. Oke, langsung aja ulti lah. Kayaknya langsung mati nih ulti. Kamehameha, duar. Waduh, udah crit tapi nggak mati ya. Tenang-tenang, ada plan B. Jebret, jebret, jebret. Nah, buat yang ultinya kecil, saran gua kalian pakai skill 1 FWK dulu ya, baru di ulti ya. Nah, kita menang nih. Oke, mantep. Nah, sekarang saatnya kita lawan Sigurd. Nih, kita lihat dulu ya, bintang 5 gak nih? Jebret, bintang 5 ya. Gampang aja pakai clan peri FWK ya. Perinya FWK. Selanjutnya, Sigurd. Nah, Sigurd ini perlu pakai fully Kongta ya. Sebenarnya nggak mesti Kongta sih, yang penting bisa stun aja ya. Oke, yang bisa stun, jadi ini pakai food, wajib food lifesteal ya, food lifesteal. Nah, ini kalian perhatiin ya, kalian jangan pakai stunnya si Alioni terakhir, mesti wajib pertama ya. Karena kalau Alioni stunnya terakhir, nanti yang kena gebok tuh si Alioni ya. Oke, Alioni dulu. Habis itu, udahlah. Pakai si ini dulu ya, Esta ya. Esta itu lebih nggak sakit teman-teman. Jadi kasta damage-nya lebih tinggi Sariel hijau ya. Oke, Fury Kongta, kalian lihat aja nanti damage-nya ya. Sama-sama rank 1. Lifesteal berapa? Widih, 20.000 lebih. Ini asonya kalian pakai asonya si Esta yang nambah lifesteal juga ya. Tadi gue pakai ban ya. Jadi lifesteal-nya nambah 12% tambah food lagi. Sehingga ini makin maknyus ya tuh, 22.000 ya, hampir full, hampir full, nggak kurang ya. Selanjutnya udahlah ya, udah pasti menang nih. Kalian cukup pakai stun 4 kali ya. Oke, yang penting ingat Alioni stunnya pertama ya, karena Alioni nggak ada counter. Udah, ini counternya Hori Lelik Sariel ya, biar lebih sakit. Jebret, 50.000. Lifesteal-nya juga nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Jebret tuh ya, dipukul turun 20, lifesteal-nya bisa 50.000. Jebret. Oke, kita udah menang. Dan gue jamin ini bintang 5 ya teman-teman.
Oke, kita lihat bintang 5 jebret. Pakai hijau semua. No ya, pakai stun 4 kali gampang aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. See you guys. Dadah.